Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 membawa berkah bagi banyak kalangan, khususnya usaha jasa jahit atau konveksi. Di Kabupaten Klungkung, usaha konveksi mulai kebanjiran pesanan bendera merah putih sejak awal bulan Agustus. Pesanan bendera merah putih ini datang dari pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat umum. Pengusaha konveksi mendapat pesanan bendera merah putih berbagai model, mulai dari bendera biasa hingga umbul-umbul. Dalam sehari, mereka mampu membuat 50 lebih bendera. Untuk mempercepat pengerjaan, pengusaha konveksi memulai produksi bendera merah putih berbagai model sejak bulan Juli lalu. Kebetulan kami di konveksi Sinadi ikut kecipatan sedikit. Kami dapat pesanan dari Pemda sekitar 550 pieces bendera. Dan itu lengkap dengan tiang dan langsung pemasangan. Langsung pemasangan berarti ya? Selain bendera pesanan itu, buat bendera lain lagi enggak? Buat umul-umul, buat idar-idar merah putih, banyak juga dari pihak-pihak swasta juga. Tetap disediakan juga katanya? Tetap disediakan. Budi Krista, Kompas TV, Klungkung, Bali.